Selamat pagi kawan semuanya. Bertemu kembali bersama saya Bali Moon Osaka. Di pagi hari ini saya berada di sebuah tempat pernikahan dan mengajak kawan semuanya untuk melihat seperti apa tradisi pernikahan yang ada di tempat kami. Karena di Bali banyak sekali ada tradisi, mungkin caranya berbeda tapi maknanya tetap sama. Dan kali ini tradisi pernikahan yang ada di tempat kami seperti ini. Ini adalah kami sebut dengan pesakapan beten, atau ini adalah poin utama dari pernikahan yang ada di tempat kami. Oke, selanjutnya seperti apa pernikahan yang ada di tempat kami? Ikuti terus dan dukung terus channel ini agar dapat berkembang. Sebelum melakukan pesakapan beten, seperti biasa di tempat kami melakukan pekalan-kalan di depan dapur. Seperti ini proses yang dilaksanakan. Oke, sekali lagi selanjutnya mari kita simak dan tonton bareng video ini agar kawan yang belum mengetahui tradisi yang ada di Bali menjadi tahu tradisi kami yang ada di Bali. Oke, selamat menikmati. Barang yang isinya
Nek yang sesoruan aja. Kayak limoning, kayak ande. Hai cantik, Ayo,
Sane binago dadwek risiko wentenan sang kalih sampun rege maduwe sane kebos prakerti ate geginan dari sejeroning kauripan mangna jamat lamargi sapa ngelantur
Niko mako sampai ke tanam mereka rumpun mana yang pernah situ belis mampir boleh ya terpencil. Anang keladi wanit niku ingin saneng sekali kau bawa sang iwau hentang marumpu maya sepuniko madia wadah pacang nyaksiang garing paro dewone ayu wantah mata tutun itu kita ayo merasi daya memangu itu rahayu wangu Ya. Boleh alat cek. Itu sih. Nah,
Yeah.
Tangis aku ke daging tangis Bupini aku kira-kira Marupulu puniku sehatu Iran lo Apa tujuannya ke pasar ya?